Cilacap terkini, cara Hendy, calon wakil gubernur Jawa Tengah, rangkul nelayan di Kabupaten Cilacap. Eksklusif program telusur pilkada. Calon gubernur Jawa Tengah berkunjung ke nelayan di Kabupaten Cilacap diterima langsung oleh Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Cilacap, Ketua HNSI Kabupaten Cilacap, dan menyerahkan Bunga Wijaya Kusuma kepada Hendy dan SPW untuk lambang Kabupaten Cilacap. Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Cilacap, Taufik Nur Hidayat, berharap nelayan di Kabupaten Cilacap bersatu untuk mendukung Andika Perkasa dan Hendy. Eksklusif telusur pilkada. Daerahnya mana? Kok ini ibu-ibu semua? Benar? ABC tanda emosi. Ya. Saya sampaikan itu Pak Sarjo, Ketua HNSI, Pak Utung lagi ke Semarang. Ini yang belakang ganteng-ganteng Ketua Kelompok Nelayan, Ketua Rukun anak simpani ganteng mati, yang kumisan sama ibu. Ya, Mas Edi, yang ini ibu-ibu nelayan. Sementara itu, Hendar Priyadi, calon wakil gubernur Jawa Tengah, memaparkan beberapa program unggulan untuk Jawa Tengah dan merangkul nelayan Cilacap untuk bersatu mendukung Andika Perkasa dan Hendar Priyadi dalam pilkada di Jawa Tengah. Eksklusif busur pilkada. Republik ini menjadi lebih baik. Kan? Tepuk tangan buat panjang-panjang. Nah, saya sama Pak Adi, Pak Taufik pernah ditugaskan atas nama partai. Pernah jadi anggota DPRD di Jawa Tengah. Pernah jadi wakil wali kota Semarang. Pernah jadi wali kota Semarang. Dan terakhir Pak Adi menugaskan saya sebagai kepala LKPP Republik Indonesia. Ngertos LKPP boten? Boten nggih? Iya, aku yo bingung LKPP itu apa, Bu. Pokoknya sekarang kita kenalan tentang Pak Andika Perkasa. Pun tepang Pak Andika dereng. Dereng sampun, dereng sampun. Pak Andika, saya bertemu secara intensif sejak tanggal 26 Agustus. Loh, sebelumnya apa yang tidak pernah ketemu? Paling nonton TV, paling YouTube, nama cokoran Pak Andika. Waktu itu kita tahu sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia. Apa itu Panglima TNI? Bose tentara, Bu. Jadi darat, laut, udara. Pimpinannya waktu itu adalah Pak Andika Perkasa. Beliau lahir, beliau dari keluarga Magelang, bapaknya orang Magelang, ibunya orang Blitar. Kemudian Pak Andika terus tumbuh berkembang, karena jadi Panglima bintangnya papat. Nopo niku bintang, pangkat, jadi Jenderal Andika Perkasa, Gubernur Jawa Tengah periode 2025-2030. Allahumma, Allahumma, didukung badan. Pasti tak akan dari ini rahasia ya. Ini bukan rahasia. Saya cuma cerita sama Pak Jaya. Kalau sampai jenengan dukung, ini pertama kalinya gubernur speknya presiden. Gubernur yang ada di Indonesia nggak pernah ada yang bintang 4. Baru kali ini nanti kalau jenengan dukung, jenengan pilih, kita Provinsi Jawa Tengah satu-satunya gubernur yang bintangnya 4 yaitu Pak Andika Perkasa. Hubungannya apa tuh Pak Andi kok bintang 4 telu lurus? Ini 4 berarti paling pol, paling top. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.